Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ilham di channel Auto Pedal AJBMS. Oke, untuk sobat yang sedang terkendala di kelistrikan sistem pengapian mesin genset 2 tak tanpa CDI yang lupa memasangnya, dan sobat yang masih bingung bagaimana rangkaiannya, saya telah buat panduannya seperti berikut. Dan ini akan saya jelaskan kepada sobat semua secara singkat sesuai aktual pada mesin genset PowerMax Platinum yang sistem pengapiannya tidak menggunakan komponen tambahan seperti CDI. Oke, untuk sobat yang belum pernah melihat bentuk spool atau magneto mesin genset 2 tak yang sistem pengapiannya tidak menggunakan CDI, bentuknya adalah seperti ini. Oke, kita langsung ke diagram rangkaiannya. Oke, alur pembahasan kita mulai dari spool atau magneto, karena komponen inilah penghasil listrik untuk pengapian pada busi. Pada spool, yang sistem pengapiannya tidak menggunakan CDI ini, ada 4 kabel, dengan satu warna hijau tua, satu warna abu-abu, dan dua warna hitam. Warna kabel hijau tua connectingnya ke terminal ignition coil yang dekat dengan lubang baut ikat ini. Dengan contoh terminalnya seperti ini. Dan warna kabel hitam ini connectingnya ke terminal ignition coil dengan bentuk soketnya seperti ini. Selanjutnya, kabel warna abu-abu dan hitam ini connectingnya ke saklar dengan bentuk terminal atau soketnya seperti ini. Oke, untuk bentuk soket kedua kabel warna hitam ini berbeda. Sobat harus benar-benar melihatnya karena bentuknya seperti ini. Bagaimana sobat? Simple kan? Sistem pengapian pada mesin genset PowerMax Platinum tanpa CDI ini. Oke, sobat boleh save video ini sebagai referensi pemasangan atau panduan jika sobat lupa bagaimana memasangnya kembali. Dan untuk sobat yang belum pernah melihat rangkaiannya, boleh juga save video ini. Oke, untuk sobat yang belum melihat cara modifikasi pembahasan yang lalu, sobat bisa lihat videonya di sini. Oke, jangan lupa like-nya jika video ini memberi informasi kepada sobat, dan jangan lupa subscribe bagi sobat yang belum subscribe karena di channel ini akan terus berbagi informasi seputar Oke, sekian saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.